بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد حسابي اسمعي لملكان الله سبحانه وتعالى salah satu bentuk fitnah akhir zaman ini adalah seperti yang diungkapkan oleh Alimam Al-Hafiz Abu Habs bin Shahin salah seorang ulama terkemuka yang hidup sezaman dengan Alimam Al-Hafiz ad كتني yang wafat 385 Hijriah. Itu berkata, Rajulani salihani baliya bi su'in Ja'far bin Muhammadin wa Ahmad bin Hanbalin. Ada dua orang soleh yang diberi cobaan berat dengan orang-orang yang sangat buruk dalam akidahnya. Mereka menyandarkan akidah buruk itu kepada keduanya. padahal keduanya terbebas dari akidah buruk tersebut kedua orang itu adalah Ja'far ja bin Muhammad dan Ahmad bin Hambal azabiikum ayyuhumaymulayakan Allah Subhanahu wa taala orang pertama yaitu al-Imam Ja'far as-Sadiq bin al-Imam Muhammad al-Baqir bin al-Imam Ali Zainal Abidin bin al-Imam as-Shahid al-Husain bin Al-Imam Ali bin Abi Talib. Beliau adalah orang soleh yang dianggap oleh kaum syiah rafidah sebagai al-imam mereka. Seluruh keyakinan buruk yang ada di dalam ajaran syiah rafidah ini mereka sandarkan kepadanya. Padahal beliau sendiri sama sekali tidak pernah berkeyakinan seperti apa yang mereka yakini. Azabiku Az semua. Orang kedua adalah Al Imam Ahmad bin Hanbal. Salah seorang imam mazhab yang empat. Perintis mazhab Hambali. Kesucian ajaran dan mazhab yang beliau rintis telah dikotori oleh orang-orang musyabbiha yang mengaku sebagai pengikut mazhabnya mereka banyak melakukan kedustaan-kedustaan dan kebatilan-kebatilan atas nama Imam Ahmad bin Hanbal seperti akidah tajisim, tasbih, ya, anti takwil, anti tawasul, anti tabarruk dan lainnya. Yang sama sekali itu semua tidak pernah diyakini oleh al-Imam Ahmad sendiri. Ya. Terlebih di zaman kita sekarang ini. Ya. Mazhab Hanbali dapat dikatakan telah hancur karena dikotori oleh orang-orang yang secara dusta mengaku sebagai pengikutnya. Asabi semua dimuliakan Allah. Sesungguhnya kecenderungan timbulnya akidah tasbih penyerupaan Allah dengan makhluk-makhluknya ya semakin merebak di berbagai level masyarakat kita ya. Sebab utamanya adalah karena semakin menyusutnya pembelajaran terhadap ilmu-ilmu pokok agama ya. Terutama masalah akidah ya. Bencananya sangat besar, sabiku semua Dan yang paling parah adalah adanya sebagian orang-orang Islam Baik yang dengan sadar atau tanpa sadar telah keluar dari agama Islam karena keyakinan rusaknya. Ya. Nabi nah, Muhammad dimuliakan Allah. Al Imam Al Qadiyat Al Maliki dalam Al Shifa bi Ta'rif Hukuk Al Mustafa itu mengatakan bahawa ada dari orang-orang Islam yang keluar dari Islamnya menjadi kafir sekalipun ia tidak bertujuan keluar dari agama Islam tersebut. ungkapan-ungkapan semacam e, terserah yang di atas, Tuhan tertawa, tersenyum, menangis, atau mencari Tuhan yang hilang dan lain sebagainya, lagi gejala subeh yang semakin merebak ya di kalangan masyarakat kita. Ya, tentu saja kesesatan akidah tersebut adalah hal yang telah disepakati oleh para ulama kita. ya dari dahulu hingga sekarang. Nah, Nabi itu semua yang Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan masalah ini. Al Imam Ibn Al Muallim Al Qurashi yang wafat 725 Hijriah dalam kitab Najm Al Muhtadi Warajam Al Muhtadi, ya, itu meriwayatkan bahawa sahabat Ali bin Abi Talib berkata, Sayarja'u rjaun kaumun min hazhil ummati Inda tirabi saati kuffaron." Faqala rajulun Ya amiral mu'minin Kufruhum bimaza Abali ihdathin Ambil inkari Faqala Bal bil inkari Yungkiruna khalikahum Fayasifunahu bil jismi Wal a'dai Sebagian golongan dari umat Islam ini Ketika kiamat telah dekat Akan Kembali menjadi orang-orang kafir. Seseorang bertanya kepadanya, Wahai Amir al-Mu'minin, apakah sebab kekufuran mereka? Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran? Sahabat Ali bin Abi Talib menjawab, Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka mengingkari pencipta mereka Allah dan mensifatinya dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan. Assalamualaikum semua, yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Nah, jadi ya kita sudah hidup di akhir zaman ya. Fitnah-fitnah sudah semakin banyak ya. Maka dari oleh itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga agama kita menjaga akidah kita ya agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran yang sudah dijaga oleh ulama-ulama kita terdahulu hingga kita mengikutinya ya bukan hanya pandai-pandai sendiri ya pintar-pintar sendiri ya. karena alus sunnah wal jamaah yang benar itu adalah mengikuti ya mengikuti ulama-ulama kita terdahulu lagi-lagi kita bukan mujtahid yang bisa memutuskan hukum sendiri siapa lagi kalau kita kalau tidak mengikuti ulama ya azza bi kusumah Allah subhanahu wa taala ya kita berdoa kepada Allah kita meminta kepada Allah ya kepada siapa lagi ia ya, karena Abu Dua ia ya, karena hanya kepada Allah kita menyembah dan memohon pertolongan ya semoga Allah hidin asyuratul mustaqim ditunjukkan kita ke jalan orang-orang yang lurus hingga syiratul ladzina namta alaihim Enggak Allah memberikan kepada kita semua terus semua muslim jangan orang-orang yang Allah beri nikmat. Saya pikir semua ini kata Allah mungkin itu dapat saya sampaikan. Sekira video ini bermanfaat jangan lupa share kepada orang yang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.